Okay, halo semua, ketemu lagi sama gue di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, di video kali ini kita akan membahas suatu project yang merupakan improvement dari project speed detector, yang mana tambahan-tambahannya berupa yang pertama, kita melakukan pendeteksian terhadap plat nomor mobil yang melaju dengan kecepatan yang dianggap melanggar. Lalu yang kedua, database yang digunakan itu berupa CSV file, format Excel. Jadi kan kalau dulu data yang tersimpan berupa gambar yang disimpan di suatu folder, kalau sekarang semua data, baik angka kecepatannya berapa, jenis kendaraannya apa, dan nomor plat nomornya berapa, itu akan langsung terstore pada format CSV file atau dapat dibuka menggunakan Excel. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk proyek kali ini itu dibuat dari klien dari Bangladesh. Jadi untuk demonstrasinya kita menggunakan subtitle Inggris seperti itu. Ya, kita langsung coba cek bagaimana programnya, cuman kita nggak akan bahas detail. Penjelasan detail program ini akan ditransfer pada klien-klien yang memang membutuhkan. Bisa kontak gue di Instagram atau langsung ke WA. Bisa cek dulu Instagramnya atau website di rnfproject.id. Seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke IDE-nya menggunakan Spider, karena gue anggap Spider ini ringan sekali, berbeda dengan PyCharm. Ya, teman-teman bisa lihat di sini library yang digunakan ada TensorFlow, CV2, Pandas, NumPy, Numerical Python, terus ada Matplotlib yang bisa kita menggunakan library ini supaya kita dapat melihat seperti apa grafik dari hasil trainingnya. Seperti itu, kita menggunakan tambahan deep sort library. Terus di sini kita mengaktifkan CUDA. Menggunakan CUDA atau CUDNN untuk mengaktifkan GPU-nya supaya proses running-nya lebih ringan, karena GPU kan kerjanya rame-rame ketimbang CPU yang hanya menggunakan 5 atau 3 otak dari laptop. Kemudian di sini sengaja dibuat B function supaya kita lebih enak dalam melakukan debugging errornya, karena setiap program yang kita generate pasti tidak 100% semuanya lancar, pasti ada error-errornya. Ya, di sini prepare environment-nya. Bisa dilihat part-part mana saja yang digunakan. Terus untuk save hasil, karena data yang digunakan adalah data CSV, sehingga formatnya harus CSV juga. Lalu kita mengatur Excel worksheet-nya. Terus, di sini ada hal yang paling penting pada bagian main function. Ya, di sini ada 4 kelas, teman-teman bisa tambahkan lagi jika mau. Kan di sini baru mobil, motor, bus sama truk, teman-teman bisa tambahkan jenis kendaraan lain seperti mungkin mungkin ada angkot. Di Indonesia ada mobil angkot mungkin ya. Atau kendaraan umum bisa juga di sini diklasifikasikan. Lalu untuk deteksi kendaraannya sendiri kita menggunakan wake yang telah ditraining oleh Coco Names, biasanya menggunakan versi 4 supaya lebih powerful. Lalu di sini adalah interrupt-nya. Jadi ketika ada distract dari kita ketika video sedang running, maka
akan, jika perintahnya tidak dilaksanakan, ini tidak terpenuhi, maka akan masuk ke perintah yang ini. Video has ended. Selesai. Tapi ketika proses ini terpenuhi, maka dia akan loncat ke bawahnya. Karena Python itu merupakan pemrograman, bahasa pemrograman yang berbasis sekuensial. Oke. Ya, ini konversi, karena di dalam dunia image processing yang kita lihat itu tidak seperti yang komputer lihat. Yang kita lihat adalah berupa grafik atau tampilan gambar, kalau yang komputer lihat adalah berupa angka. Jadi perlu disusun array-nya. Lalu ada apa lagi di sini? Proses encode. Ya, banyak sekali memang. Yang jelas di sini project merupakan improvement dari project sebelumnya yang saya cari atau yang tim kami cari dari GitHub, dan penjelasannya juga ada di YouTube. Sehingga kita di sini tinggal melakukan improvement apa-apa saja yang ingin ditambahkan. Mungkin seperti itu untuk demonstrasinya, sudah dilakukan di awal. Jika ada teman-teman yang tertarik dengan project atau ingin diskusi terkait project, bisa langsung hubungi saya. WA ada di Instagram atau boleh DM langsung. Dari gue sekian, semoga bermanfaat dan menjadi referensi untuk pengerjaan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum.